Dua insiden ngeri yang melanda dua pemain bola kebangsaan, Akhyar Rashid dan Faisal Halim, baru-baru ini ternyata mengejutkan banyak pihak. Ia menimbulkan tanda tanya dalam kalangan komuniti bola sepak khususnya dalam negara ini. Tersentak dengan apa yang telah melanda, orang ramai mula menunjukkan solidariti bersama Faisal khususnya di media sosial. Sebagai tanda sokongan, majikan Faisal sendiri turut memulakan kempen #StandWithFaisalHalimStopTheViolence. Kempen yang mula tular di media sosial itu turut dipanjangkan oleh individu terkenal lain seperti ahli politik serta selebriti tanah air. Insiden yang berlaku itu turut mendapat perhatian daripada media-media antarabangsa terutamanya dari negara di rantau ASEAN. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan Pasukan Kebangsaan Thailand adalah yang terawal menunjukkan sokongan mereka melalui hantaran di platform media sosial rasmi masing-masing. Malah peminat-peminat bola sepak tempatan di kedua-dua negara itu turut juga menunjukkan sokongan mereka.